ke depan. Gasan. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Wah, wah, wah. Setelah mempertemukan keluarga besarnya dengan Lesti dan keluarganya, ya, kini nampak hilal semakin dekat. Pernikahan yang didoakan oleh Leslar sepertinya akan segera menemui titik terang. Hal itu pun diungkap dan secara tak sengaja terucap dari mulut si Bilar. Yakin gua nikah gua bulan ini. Keceplosan yang biasa dan sering terjadi pada Bilar dan Lesti ini adalah menandakan bahwa mereka bersama, mereka berdua memang sudah punya suatu ikatan, sebuah jalinan kasih yang memang sengaja untuk tak dipublis kepada para penggemar. Tentu saja hal ini karena ada Leslar garis keras yang juga takut terjadi apa-apa pada nantinya, dan itu pun tak sesuai keinginan mereka. Dalam live di Instagram Moreno, dia pun curhat. Bilar curhat bahwa sekadang ia seakan bagai boneka yang kemana-mana perilakunya seperti selalu mendapatkan titah atau skenario dari para fan. Padahal dia sebagai manusia biasa, tak lepas dari hilap dan salah. Tentu saja hal ini dia ungkapkan untuk meluapkan segala sesuatu yang terpendam selama ini, termasuk masalah menikah. Nyampe nih? Enggak, ya doain aja yang terbaik. Ya. Kedepan doa enggak ada yang enggak baik. Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa dirinya sekarang sudah tak punya keinginan untuk berpacaran. Maunya langsung serius. Kan gue gak mau nikah. Gue gak mau nikah. Kan gue gak mau pacaran. Bilar mengungkap dirinya akan langsung menikah apabila nantinya sudah merasa cocok. Ya, gimana ya dengan si Dede Lesti? Kira-kira si Babang Bilar cocok enggak ya? Ya, Bang Bilar lah sendiri yang menilai. Gue tuh pengen mau nikah langsung gitu, kalau udah cocok, udah kok. Bilar pun memohon dan meminta doa dari fans kalian agar segera dimantapkan hati untuk segera menikah. Baik Bang Bilar, iya. Amin, semoga nikah. Doain aja, insya Allah. Kalau emang. Yang bikin lucu dan baper juga adalah ketika Bilar ditanya tentang menikahnya. Bukan ditanya sih, tapi dibilang mau nikah tanggal 4. Tanggapannya banyol banget. Ini dia guys ya. Tanggal 4. Doa terbaik Bang Bilar. Iya. Bijak banget ya Bang Bilar ini semenjak kenal Dede Lesti. Ya, karena memang jodoh bukan kita yang menentukan, tapi yang maha kuasa. Kita hanya bisa berusaha, tapi takdirlah yang nanti akan bicara. Jodoh emang udah yakin Allah sama penggerak hati seseorang. Allah yang menarik hati seseorang. Dan yang tak kalah menarik ketika memang Bilar menyampaikan bahwa dirinya tak mempunyai hati. Karena hati yang sebenarnya yang punya adalah yang kuasa. Dia hanyalah pembawa hati. Hati. Kita cuma pembawa hati. Jadi kalau emang gue tiba-tiba yakin gue nikah gue tuan. Itulah jawaban singkat atas berbagai pertanyaan dari netter ketika Bilar live Instagram di
Instagram Moreno sang asisten. Ya, kalau memang sudah ditakdirkan mau nikah, ya pasti dia nikah. Dan kalau ditakdirkan tahun ini, ya pasti tahun ini. Kalau ditakdirkan tahun depan, ya tahun depan. Tetapi dari apa yang ia sampaikan, dari yang ia curahkan dalam live tersebut, bahwa Bilar sepertinya akan melakukan proses lamaran di tahun ini. Entah itu apa bulan September, seperti yang pernah kecetus, pernah keceplosan si omnya. Dan kalau menikahnya, kemungkinan besar dia akan menikah tahun depan. Karena dari apa yang sering ia sampaikan kepada kita sekalian, bahwa nikah itu tidak mudah. Bahwa dia selalu menekankan bahwa nikah membutuhkan ya suatu persiapan yang matang. Ya tentu juga termasuk ya biaya untuk nikah dan biaya untuk menghidupi keluarga setelah nikah. Maka kita lihat bahwa Bilar benar-benar berusaha menseriusi, ya berusaha bekerja keras untuk bisa segera meminang sang pujaan hati, siapa lagi? Ya si Dede Lesti ini tentunya guys ya. Itu aja dari kita. Jangan lupa bagi kalian untuk like, komen, share, dan subscribe tentunya. Tapi yang paling penting adalah komentar kalian agar nantinya ketahuan seperti apakah sih pandangan kalian terkait keceplosan, terkait ungkapan spontanitas yang diutarakan oleh Bilar ini. Itu aja. Jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan dan makan yang cukup, istirahat yang cukup, agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.